السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتكوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Habibana Al-Habib Ja'far Sadiq bin Salim Al-Attas Semoga Allah memberkahi beliau Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau Semoga Allah memanjangkan usia beliau Dan intinya yang terakhir semoga beliau yang menjadi penerus pemegang bendera syafa'ah Rasulullah SAW Beliau nanti di Yaumil Mahsyar memanggil kita semuanya Karena kita sempat ataupun pernah bersama-sama di tempat yang mulia ini dengan beliau. Karena di badan beliau, di tubuh, di tubuh beliau mengalir darah dari orang yang paling suci. Yaitu darahnya Rasulullah SAW. Mobil Presiden Direktur VT Mitra Minas Jatra Tour and Travel. Kayak Haji Guswan Sego. Yang saya muliakan beliau. Subhanallah. Baru saya sadari ternyata bertambahnya saudara saya, bertambahnya orang tua-orang tua saya adalah wasilah dari beliau. Pertemuan saya pertama dulu dengan beliau yang agak-agak angkuh dikit. Ini mengulang sejarah. Ketika saya diundang ceramah ke daerah Bogor, Citerep. Dulu saya masih culun, nggak pakai gamis, pakai koko, pakai sarung, pakai peci, hitam. Culun. Sekarang, calon Culun. saya bawa mobil masih jadul dulu. Kijang, waktu kumpul di rumah panitia ini, si panitia bilang, "Pak Kiai, nanti kita kedatangan eh, ketua atau pimpinan travel yang selalu membuat saya umroh." Dan beliau itu travelnya pasti disertai dengan artis-artis yang ikut. Oh iya, nanti datang orangnya. Begitu datang beliau pakai gamis, udeng, gagah, tinggi orangnya, mancung dikit, belum gondrong, masih pendek dulu. Begitu salaman dengan yang hadir termasuk saya yang duduk di sana, yang Ustadz Culun itu, dia biasa-biasa aja. Kata saya ini belum tahu nih orang. Tunggu aing ngerek ceramah Biasa, sombong itu. Duduk, berada pada depan biasa diandanya sama panitianya. Emang yang mau ceramahnya siapa? Ini Kiai Ustadz Saepu Barok dari Karawang. Oh iya, Kiai, Kita bisa dipertemukannya. Iya. Dari lokasi tempat istirahat ke panggung itu agak jauh jaraknya. Beliau bawa Mercy, sedan Mercy. Kiai, udah bareng saya aja ke lokasi. Naik Mercy saya. Naik saya di depan. Kata saya dalam hati, Masya Allah kapan saya punya mobil seperti ini? Kalau mau balik mobilnya mewah itu pengaruh terhadap perasaan panitia. Mau balik mewah mobilnya, kira aku yang mereduksi duit Pasti kudu sesuai mobil nu dibawa ku kiai gitu kan. Dalam hati saya, nih kapan saya punya mobil ini? Belagu lagi, nyupiran baru kenal dengan saya, saya di sampingnya kakinya diangkat hebat nih orang kata saya. Tapi gaya-gaya cuek, dia gaya cuek aja, belum tahu, belum tahu kepribadian saya. Nah, begitu sampai di lokasi, saya duduk bareng di sampingnya pakai kursi bangku plastik. Ketika saya dipanggil, dalam hati ini saya mikir, ketika saya ceramah, saya akan bikin dia ketawa. Susah amat dia ketawa. Saya naik panggung. Begitu saya ceramah, mulai saya ngebodor, ngelawak, Ternyata kesan pertama yang saya dengar sampai hati saya cinta sama dia. Cinta sama dia. Apa? Kenangan yang saya pertama tangkap, saya tangkap. Suara ketawanya. Percis rem angin tronton. Bunyinya apa? Nah, nggak ada nih. Saya nengok sama yang hadir nih, yang ketawa ini siapa sih? pas saya lihat, nah kata saya kena lo, kena lo cinta sekarang lo. Udah dua jam saya ceramah, saya turun langsung, ya udah naik mobil saya, kemana saya mau pulang? Pulangnya kemana? Cikampek. Ini nomor saya Kiai. Ngasih nomor dia. Oh mulai kena kena. Saya hipnotis kena langsung. Pulang ceritanya sampai rumah pagi habis subuh saya istirahat jam 11 begitu dibuka hp banyak panggilan tak terjawab ternyata nomor dia oh rindu ternyata baru satu kali pertemuan sudah rindu ketika saya mau ceramah, saya ingat nih untuk para mubalik saya baca kalimat allahumma ja'al mahabba muhammadin kama ja'al ta yusufa fi qalbi julaikho lisa dati wala binuri habiqal bin salim li saya sebut Agus Setiawan yang rada sombong supaya cinta ya Allah, yeah, bener, ya, sering umroh gak saya saya langsung jawab waktu batatohor dia telepon, ya sih saya sering dari 2008, 2010 sampai 2012 dan 13 kemarin, sekali-kali dengan saya dong umroh, kiai bawa jemaah ke keluarga, oh siap saya ikut 2014, ternyata benar-benar bu pak ini hikmah dari 2014 sampai sekarang saya nggak putus cinta sama dia. Apa alasannya? Karena saya setiap berangkat dibayarin terus sama dia. Atuh daripada aing mayar. Silakan Gus, saya ajak, tapi tolong saya nggak mikirin ongkos. Ih, apa-apa, Kyai, enggak apa-apa. Yang penting acara harus diisi nanti setiap ada umrohan, ah, siap. Alhamdulillah, ini jasa beliau begitu banyak. Kita doakan khusus buat beliau. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Disehatkan tahir batinnya. Diberkahkan ilmunya. Diberkahkan dunianya untuk ibadah. Karena sudah banyak beliau berkorban untuk sesama. Anak yatim, fakir miskin, merebut masjid. Beliau berangkatkan setiap tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak Sekarang berangkat siapa Ki? Hah? Bagi siapa? Yang diberangkatin sekarang siapa Yang diberangkatin sekarang Abah Aik, Abah Bayak Haki. Abah Aik ada nggak? Oh istirahat. Eh, di Kobong. Ya Alhamdulillah. Jadi setiap tahun itu terus pasti ada yang diberangkatkan gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sekali lagi doakan Gus Wan dipanjangkan umurnya. Amin. Meskipun ya ada jahil-jahil dikit lah kelakuannya. Ya Sampai-sampai saya punya pengalaman baru tadi. Saya sering ceramah kepada orang-orang yang belum berangkat. Hati-hati nanti kalau sholat di masjid itu macem-macem yang sholat di masjid haram di Nabawi. Itu paling rapi sholatnya orang Islam Indonesia itu rapi. Tapi lihat di sana di Mekah nanti. Ada sambil gendong anak sholat. Ya kan? Tuh pasti itu kan bukan cerita bohong saya begitu. Bahkan saya sempat pernah ngalamin waktu saya di haram di halaman. Udah gak kebagian ke dalam saya di luar sholat. Di depan saya kosong. Ada ibu-ibu orang Turki. Kon gue buadag rok nak bayangkan gede saya sujud duluan kejaring ke jaring saya ke jaring pas bangun kok mati listrik padahal neon apa apa ya Allah sorry sakit oke Alhamdulillah ternyata saya sering diharam nanti bapak ibu ngelihat ada yang sholat cuek dengan Allah bagaimana cuek dengan Allah nggak mantap hatinya HP-nya bunyi langsung diangkat. Oh, ternyata saya yang ngalamin seperti tadi. Kejadian itu tadi terjadi. Dia di belakang saya. Saya lupa HP-nya dimatiin. Ketika sholat Allahu Akbar. <Sing> Era. Jadi nggak usus saya sholat, langsung diambil HP, matiin dulu, wah udah mati. Pas sujud, <Sing> <Sing> ternyata ada yang merhatiin saya di belakang, Nadia. <tuk> Kata Guswan, udah nyampe ke kamar, kayak tadi nggak khusus tuh sholat batal. Emang kenapa? Waktu sujud saya liatin, kayak ngambil dulu HP. <tuk> Atau lain aing wes si, ya gitu khusus. <tuk> Asyik aku naon sholat merhatikan aing. <tuk> Dia nggak sadar. Tadi nama arek nyekak seter. <tuk> Saya udah tahu jawabannya, biar nanti saya malam jawab. Nah sekarang saya jawab. Dia bilang, ya nggak khusus tadi sholat. Waktu sujud, orang udah sujud, kiai masuk ambil ngambil HP, matiin. Kamu tahu Gus? Ya kan saya di belakang, lihat dulu kiai. Kok oh, akhir sholat? Tersadar, eta ngomong gitu. Nyebut tuh khusus kabatur, Aisyah. Makanya saya ceritain nggak tadi, saya nggak jawab tadi di kamar, nanti saya jawab di depan umum. Ayo kita saling bongkar aib kita. Subhanallah. Ternyata saya sering nyeritain kejadian itu, saya ngalamin sendiri. Nah inilah lucunya orang-orang di, 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 dunia sholat seperti itu. Tapi ternyata lihat kehusuan ketumaninahan sholat orang-orang Indonesia. Ya sepreman-preman orang Islam Indonesia. Tato ngejeblak eh sholat di Haram, di Mekah muter-muter. <tuh> sakit preman komo kiai temu Allah ah, subhanallah ini pengalaman lahir batin kita bagi yang pertama umroh ini pengalaman yang istimewa betul nggak? umroh haji capek ibadah fisik tapi insya Allah ngangenin kangennya kapan? ketika ibu bapak udah dikasih tahu sama guswan nanti di Madinah packing koper siapin karena besok kita pulang baru tahu rasa nangis kita apalagi sudah dibawa oleh Guswan nanti sama-sama bareng-bareng ke halaman Masjid Nabawi untuk apa salam perpisahan dengan Rasulullah kita masih rindu Cuma dua hari, tiga hari kita bercanda dengan Rasulullah di Raudoh dengan ucapan solawat. Ternyata sudah disuruh pulang amat repel. Besok kita pulang. Pagi-pagi kita ziarah terakhir dengan Rasulullah. Kita salam kepada Rasulullah, kita pamitan kepada Rasulullah, banjir air mata kita. Kita masih betah. Ada di depan makam Rasulullah masih betah, ternyata udah waktunya pulang. Udah cicing wae di desa terusnya ditangkap sih aku polisi di dia. Akan kita rasakan nanti perpisahan dengan beliau Rasulullah. Makanya ketika kita diraudoh nanti ataupun kita umroh nanti malam, minta sama Allah. Apalagi nanti tawaf wadah, perpisahan dengan Ka'bah. Ka terakhir kita tawaf besok. Ah? Hari, Sabtu. Sabtu. Ya besok. Jumat, Sabtu. Kita tawaf wadah, cuma tawaf saja pakai pakaian bebas, nggak ada sa'i. Itu tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Ka ketika ketujuh putaran terakhir tawaf, baru nangis di sana. Ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Ka'bah ya Allah. Kami masih rindu ya Allah. Kita pulang keluar dari masjid gak terasa air mata keluar. Ketika habis toab tujuh putaran kita melangkahkan kaki cuma nengok doang begini. Begitu sampai ke dalam masjid mau keluar gerbang gak boleh melihat lagi karena kita sudah perpisahan dengan Ka'bah. Makanya kita minta sama Allah ya Allah. Nasibkan kami tiap tahun ya Allah. Uang yang kita kumpulkan, kalau nggak di, dipakai ibadah, buat apa? Makanya kita puas, meskipun perjalanan disebutnya ongkosnya mahal, tapi ada kepuasan batin yang nggak bisa dibayar dengan nilai dunia. Kita bisa melihat Ka'bah. Kita bisa sujud di depan Ka'bah. Kita bisa menangis di depan Ka'bah. Kita bisa ngadu kepada Allah di depan rumahnya Allah. Mengadukan anak-anak kita supaya soleh. Mengadukan saudara kita supaya soleh. Mengadukan usaha kita supaya berkah. Mengadukan ilmu-ilmu kita supaya manfaat. Ya Allah. Di depan Ka'bah kita nangis. Ternyata hari Sabtu kita harus berpisah dengan Baitullah. Subhanallah. Makanya ketika tawaf ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan Ka'bah menuju pulang ke Madinah. Rasul berdiri di batu ini. Ini batunya. Rasul nangis di atas batu. Bilal nyamperin, kata Bilal, ya Rasulullah, kenapa kau nangis? Kata Rasulullah, Bilal, barusan Jibril datang. Barusan Jibril datang, Jibril datang ke sini menghadap Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Jibril membawa kabar kepada aku. Kabar apa ya Rasulullah? Nanti saya kasih tahu. Sekarang panggil semua yang sedang tuap. Maka Bilal lari ke atas sana, ke Jabar Rohma. Yang tuap dipanggil semuanya. Hei para sahabat, para jamaah yang toap kumpul di sini di bawah kumpul Rasul ada berita dari malaikat Jibril semuanya pada datang. Umar bin Khattab, Hasan apa? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan kumpul di sini para sahabat di sini semua kumpul. Lalu nyamperin ke Rasulullah naik ke batu. Kata Abu Bakar Siddiq, ada kabar apa dari Jibril ya Rasulullah? Apa kabar itu membahagiakan kami ataupun kabar yang menakutkan kami? Kata Rasulullah, insya Allah kabar yang disampaikan Jibril kepadaku barusan adalah kabar yang membahagiakan buat kita. Kabar apa ya Rasulullah? Cepat sampaikan. Belum kumpul semua yang toab. Maka setelah kumpul Rasulullah pun bicara. Hei para sahabat-sahabatku, kalian ingin tahu kabar yang dibawa malaikat Jibril kepadaku barusan? Kabar apa ya Rasulullah? Membahagiakan apakah menakutkan? Membahagiakan. Kabar apa cepat sampaikan ya Rasulullah? Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, ya malaikat, ishadu anni khut Kata Allah, hei malaikat-malaikatku, saksikan oleh kalian semuanya, itu hamba-hambaku yang datang dari mana-mana, bajunya pada kotor, ihromnya pada kotor, badannya yang lemas dua hari dua malam tidak tidur. Mereka sedang menyembahku, mereka sedang ibadah kepada aku. Maka saksikan hai hey malaikat-malaikatku saat ini aku bersihkan seluruh dosanya. Aku aku bersihkan seluruh dosanya. Umar bin Khattab nanya, "Ya Rasulullah, apa kabar ini berlaku untuk kita saja sekarang?" Rasul jawab, "Ila yaumil qiyamah." Sampai hari kiamat. Siapapun umatku yang datang ke Arafah, yang datang ke Jabal Rahmah, lalu mereka mengagukan Allah, maka Allah bersihkan dosanya. Subhanallah. Makanya kalau kita nggak ngajam tiap tahun, Bu, rumah sak, Pak, orang menyen dosa lain tiap menit, tiap detik. Ngharapkan yang selamat asup surga. Modal apa kita masuk surga? Salat yang kita andalkan, maaf. Kalau kita mengandalkan sholat kita untuk masuk surganya Allah, tahu diri sholat kita belum sampai husu. Boro-boro husu, tumanin aja nggak bisa. Jujur. Tapi semoga Allah mengampuni kehilapan sholat-sholat kita. Ada lagi yang diandalkan buat kita masuk surga Allah. Puasa Ramadan, tahu diri. Bukan kita suudon sama Allah puasa kita belum nyampe khusus il khusus boro-boro nyampe puasa khusus il khusus nyampe khusus aja gak bisa puasa kita Ramadan cuma tingkatan puasa umum apa puasa umum mampu nahan lapar haus doang hidung nggak puasa mata nggak puasa telinga nggak ikut puasa Ramadan apalagi yang kita andalkan umroh haji maaf bukan suudon nama Allah Umroh haji kita sepulangnya dari tanah suci nyampe ke kampung ke Indonesia cuma dapat peci putih doang kita. Cuma dapat oleh-oleh gamis sorban. Kualitas makbul, mabrur, ma makbulah, marbrurah. Masya Allah kita belum tahu. Karena nggak ada realisasinya kadang-kadang. Lupa lagi sama Allah setelah kita pulang ke Indonesia. Lantas apa yang kita andalkan? Untuk masuk surganya Allah. Pertama, Mencapai ridhonya Allah. Yang kedua syafa'ah uzma'nya Nabi Muhammad SAW. Cintanya Rasulullah yang kita andalkan. Nggak bakalan mulia umat Islam dunia dan akhirat. Kalau nggak mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Yang membuat kita mulia di hadapan Allah nanti. Karena kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad Wasallam Ini jadi saksi. Napak tilas itu benar-benar napak -benar Rasul pernah nginjak tempat ini. Almarhum A.F. Gojali seorang mubalik kondang Jawa Barat. Allah mayarham. Yang ceramah Sundanya begitu indah bahasa Sundanya. Kita semuanya tahu. Mubalik Gojali Kiai Haji Gojali A.F. Gojali dari mulai saya SD, SMP itu kasetnya udah ada. SMP, SMA kasetnya udah ada. Masya Allah. Dia pernah naik di batu ini. Lalu dia ria ya Allah. Ya Allah. Manfaatkan ilmu dakwah saya ya Allah. Ini bekas nginjak Rasulullah. Yang di atas bekas nginjaknya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Melepas rindu di sana. Kenapa nggak jauh dengan Rasulullah tempat ini? Karena Nabi Adam pun diterima taubat setelah bertawassul menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Dipisahkan dengan hawa. Hawa diturunkan di jeddah. Makanya kota ini disebut Jeddah. Apa Jeddah? Nenek. Babu hawa. Yang sudah melahirkan manusia. Kita diantaranya cucu-cucunya. Nabi Adam diturunkan di But India. Ratusan tahun tidak dipertemukan, maka dipertemukanlah di Arafah. Ini Arafah, tempat pertemuan Nabi Adam Siti Hawa. Lalu jalan ke tempat ini, satu gunung kecil, Nabi Adam di sini melepas rindu dengan babu Hawa. Bercinta, makanya Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah sayang. Kanya ah, kadeh Sok, lamun bapak jauh jeng pamajikan tilu bulan, empat bulan. Masya Allah begitu datang ke rumah pasti rindu. Nempe bujur panci gede ciuman. <tuk> dan disangka pamajikan. Disinilah melepas rindu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan Nabi Adam diterima tobat oleh Allah setelah bertawasul. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Adam sujud di India itu di atas batu yang menghampar luas sampai air matanya tiap detik mengalir tumbuhlah rumput-rumput hijau di sekeliling batu tersiram dengan air mata Nabi Adam. Dia membacakan doa istighfar. Rabbana zolamna. Rabbana zolamna. Anfusana. Bukan zolamna. Rabbana zolamna anfusana wa illam lana wa minal khasirin dibaca sambil sujud ratusan tahun ada menyatakan 300 tahun lama-lama Nabi Adam penasaran istighfar dibaca terus kok belum ada jawaban dari Allah bangun Nabi Adam dari batu itu dari sujudnya lalu melek matanya meskipun malu benar Nabi Adam kenapa nunduk sujud karena malu melihat langit sudah sudah melanggar aturan Allah. Begitu natap melek dibuka, ternyata ada kalimat begitu indah penuh cahaya dibaca oleh Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang menjadi pertanyaan Nabi Adam, ya Rob. Muhammad nama siapa ya Allah? Begitu mulia makhluk yang bernama Muhammad sampai namanya ada di samping namamu. Maka Allah jawab, ya Adam, ismun min asma'i auladik Adam, ini Muhammad, nama calon putra turunanmu. Manusia ya Allah, ya mulia banget ya Allah, belum digelar ke dunia, namanya udah disiapin. Allah tegesin, ya yeah, Adam, ini Muhammad, manusia yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh, ya Adam, ud'uni bihaqihi qad gofartulak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Eh, Adam, mintalah kepada aku dengan haknya Muhammad, maka aku akan ampunkan kehilapanmu. Karena kalau aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan kamu. Wow. Lalu, Nabi Adam pun bertawasul, "Bagaimana kata Nabi Adam, 'Yarab'? Ini atau Ya Allah, aku minta kepadamu dengan hak Muhammad, putraku, maka ampunkan aku, bapaknya. Maka Allah terima tobat Nabi Adam. Makanya kalau ada orang yang selalu ngeledek tawasul nggak ada dari sononya. Itu orang bodoh yang nggak tahu sejarah. Inilah asal muasal adanya perintah tawasul. Karena Allah nyuruh dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladina amanut takulloh wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang yang beriman. Mintalah kepada aku, bertakwa kepada Allah dan mintalah kepada aku. Al-wasilah dengan wasilah. Siapa yang disebut wasilah di sini? Wasilah pertama adalah Muhammadur Rasulullah. Mim, ha, mim, dal. Karena nama Rasulullah Muhammad terdiri daripada empat huruf wasilah. Mim, ha, mim, dal. Mim yang pertama, maujudul khala'ik bisababi. Adanya seluruh makhluk karena Allah mengadakan Rasulullah. Haknya Muhammad, hayatul khala'ik bisababi. Hidupnya seluruh makhluk sebab Allah menghidupkan Rasulullah mimnya yang tengah Muhammad mautul bisa babi. matinya seluruh makhluk sebab Allah mewafatkan Rasulullah dalnya dukhulul abid ila jannah bisababi masuknya hamba Allah ke surga sebab Allah yang mempersilahkan rasul yang masuk surga duluan mudah-mudahan kita ada di belakangnya nanti amin. amin. ya Allah ya rabbal Sengaja saya ungkap supaya menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang dua hari lagi dihitung dari sekarang, insya Allah kita akan bersilaturahmi kepada Rasulullah. Nanti kita rasakan ketika mau masuk kota Madinah dari kejauhan udah kelihatan menara-menara Masjid Nabawi. Baru di sana kita bacakan Tola al -Badru. seperti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh sahabat Ansor dengan Tola al Badru alaina. Nah kita nanti yang disambut oleh para malaikat yang ada di Madinah nanti. Karena kita adalah tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Yuk buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan ada rasa rugi. Dengan uang puluhan juta kita korbankan, kita puas batin kita. Karena kita merasakan nikmat istighfar di depan Ka'bah. Kita bisa merasakan nikmat sujud di depan Baitullah. Kita bisa merasakan nikmat tadarus baca Quran, berkipur ayat, dua ayat di depan Ka'bah. Kita bisa merasakan nikmatnya nanti membaca sholawat di depan makam Rasulullah Wasallam Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doakan MMS semakin berkah. Amin. Saya juga undang para membalik-membalik pemuda insya Allah di 2020 nanti akan semakin banyak yang ikut dan membawa jamaah-jamaah dan menjadi peta-peta MMS. Juga saya juga punya organisasi yaitu Balad Jirok wilayah Jawa Barat, Balad Jirok wilayah Banten sudah masuk ke daftaran saya yang ingin ikut nabung dari mulai sekarang karena ingin umroh bareng. Bahkan Raja Wali pun insya Allah pimpinan Habib Jago ada majelis taklim Raja Wali yang jamaah ribuan jamaahnya bu, masya Allah, saya salut dengan Habib ini, masya Allah, jamaahnya ribuan, bahkan sudah diundang tadi di Eropa, di Jabar Rohma, berdua dengan kami tadi di video sudah siap Raja Wali pun belajar menabung untuk umroh barang-barang MMS, doakan supaya kami Wabil khusus Presdir selalu diberikan amanah oleh Allah SWT Amin. diberikan kesabaran oleh Allah, tawakal menghadapi jamaah yang berbagai macam karakter ada yang sabar ada yang nyuk nyu <gif> ada yang oh ada cekuring teh sabar gu sabar cek guswan eh jirok mas sabar aing gana <gif> <gif> emang eh dibalikin gitu cicing tapi kan ngupahan mah kudunya diupahan tenang sabar 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 eh nah mah puas puas <gif> <gif> ya alhamdulillah semuanya bisa berangkat bahkan Adik saya keponakan saya juga berangkat dari Sukabumi, Ustadz Hipni, Ustadz Ano bisa berangkat. Wasilah MMS, Wasilah Veta, Roma Muda, juga Veta Katel, Veta Toronton. Di sini banyak unik-unik namanya, ada Toronton, ada Katel. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan para mubalik nih, Balagadona, terus Ki Pitung, Ki Lengser. Mudah-mudahan Abah semakin banyak yang ngundang nanti ceramahnya. Karena mereka sudah niat hasil undangan dari Molin, dan rojaban insya Allah saya sisihkan untuk umroh setiap tahun Ayuh. hebat salut pemuda insya Allah semakin berkah amin Ayuh. ya Allah ya Rabbal Alamin nah ini karena biasa saya ceramah dua jam ini enggak saya di cut Mbak Guswan tadi udah ngedip-ngedip mata saya udah sadar diri tahu karena kita banyak pekerjaan lagi tugas kita mau umroh sekarang tadi udah kultum udah ya kultumnya udah tadi ada kultum kuliah tujuh menit saya kutil kuliah tilu menit Allah oh, wih banyak Kultum kuliah 7 menit, ada lagi kutil kuliah 3 menit, ada lagi kudis penyakit kulit. Hadanallah <laughs> wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> <tuh>